Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC Tomislav Steinbrunner bakal diberikan surat tunjuk sebab oleh pihak pengurusan susulan prestasi pasukan yang semakin merosot dalam saingan Liga Super musim ini. Selepas mengharungi perlawanan, TFC hanya mengutip 4 mata hasil daripada 1 kemenangan dan 1 keputusan seri serta mengalami 3 kekalahan. Memetik laporan daripada Berita Harian, Ketua Pegawai Eksekutif TFC, Abdul Rasid Jusu berkata, surat tunjuk sebab diberikan kepada jurulatih kelahiran Croatia itu untuk menjelaskan kenapa mereka kehilangan 11 mata daripada 5 perlawanan. Berkenaan dengan prestasi semasa pasukan dalam saingan Liga Super ketika ini, seperti kita sedia maklum pasukan TFC, ketika ini tidak berada dalam prestasi yang memuaskan selepas 5 perlawanan kita tewas 3 kali, sekali seri dan 1 kemenangan dengan hanya mengutip 4 mata daripada 15 mata penuh. Seperti musim-musim lepas juga, pihak pengurusan melalui jawatan kuasa teknikal telah menetapkan keti pertama, petunjuk prestasi utama. Buat pengendali pasukan dengan prestasi serta sasaran mata yang sepatutnya mereka peroleh. Jadi dengan prestasi semasa, pengurusan kelab bakal mengeluarkan surat buat pengendali pasukan untuknya memberi penjelasan berkenaan prestasi semasa dan menanti surat balas agar segala kekurangan dan permasalahan dapat diselesaikan segera. Bagaimanapun kami tegaskan keadaan masih terkawal dan harus diingat kita baru sahaja menghadapi 5 perlawanan dan kita masih ada 21 baki perlawanan Liga. Masih ada saingan Piala FA, Piala Malaysia dan juga Piala AFC. Apapun boleh terjadi dan kita harus yakin dengan apa yang direncanakan oleh pengendali pasukan ini, katanya. Tomislav bukanlah jurulatih pertama yang diberi surat tunjuk sebab kerana musim lepas Nafuzi Zain turut mengalami situasi yang sama selepas pasukan itu mengalami kekalahan berturut-turut. Nafuzi menegaskan perkara tersebut merupakan satu lumrah dalam bola sepak apatah lagi ketika pasukan tidak menampilkan prestasi terbaik. Namun pada musim ini, para penyokong setia TFC jelas tidak berpuas hati dengan jentera serangan pasukan tersebut yang dilihat lebih tumpul berbanding musim lepas. Walaupun diperkuatkan oleh penyerang Thailand, Adisak Krasun, Suni Nude serta Ivan Mahmud, TFC hanya mampu menjaringkan 2 gol selepas mengharungi 5 perlawanan Liga Super. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.